Sekarang cek rekrutmen, kita mau apa, mengisi baterai atau aki merek Rossi GTZ5S ya, ini 12 volt dan masih baru ya, yang ada tipenya MF maintenance free, jadi bebas dari perawatan ya, bebas perawatan. Nah ini yang karena ini masih baru, ini kita harus isi dulu. Nah ini langkah-langkahnya mengisi baterai yang masih baru ya. Seperti ini isinya, ini yang kita dapatnya skrup ya. Terus ini air yang dari sana, dari pabriknya, ini masih itu masih segelan tuh. Ini masih ada segelnya, sebentar kita buka ya. Ada instruksinya di sini cara mengisi baterainya ini ya. Sebelumnya ini seperti ini ya, ini langkah-langkahnya. Jadi nanti kita ini nggak usah dibolongin, langsung ditempelkan di sini ya. Jadi kita bisa langsung tancapkan saja ini ya. Langkahnya jauhkan dari ya. Oke, kalau ini pun guys, ini untuk membuka segelnya, jadi jangan dibuka ini sebelum dipakai ini. Ya, tidak boleh dimiringkan lurus ke sini ya. Jadi kita buka dulu. Ini tidak usah dibolongin, jadi ini ditekan saja. Di sini ada ujungnya, ini yang ujungnya tajam, jadi nanti ketika ditusukkan dia akan masuk ke dalam. Nah itunya dengan ini, satu dua, ini ada 6 lubang ya, kita paskan di sini seperti ini ya. Seperti ini kita tekan sampai bunyi. Mulai turun di sini, ada kurang nih, ini sepertinya yang ini. Ini belum guys.
Kalau sini seperti ini ada timbun air, kita tepuk-tepuk guys di atasnya sampai benar-benar habis semua. 20 menit kita biarkan sampai isi. Sampai meresap semuanya, diisap di sini masuk semua. Simpan, kita biarkan. Dan habis ya guys, itu habis. Masih ada isinya. Ini harus dari botol ya, dari apa namanya? Kardusnya ya, ini udah di setting. Masih ada sisa dikit. Ini kita biarkan dulu sampai benar-benar. Sepertinya udah habis guys. Kita sepertin. Ini masih ada nih. Nomornya masih ada nih. Duh. Masih ada dikit. Masih kisip semua. Habis ya, kita diamkan sampai sekitar 30 menit ya guys, setengah jam biar cairannya meresap ke apa namanya di sini, spon di sini ya, kayak acil dicil di sini, jadi nanti akan apa cairannya tadi bergabung dengan gel yang ada di dalamnya. Ya, kita diamkan sampai 30 menit. Oke. Udah kosong, kita angkat guys, ini udah kosong semuanya, kita angkat. Setelah kosong, lepaskan botol elektrolit, lalu biarkan selama 30 menit. Kita coba apa namanya, kita biarkan 30 menit ya. Dari sekarang sudah habis. Cuma ada cairannya. Dia akan bersatu dengan ada
kecil gitu namanya. Biarkan 30 menit. Dia itu baru nanti ditutup pakai ini, ditutup. Ya, kita tunggu sampai 30 menit guys, kita pause dulu ya sebentar, kita pause dulu, nanti tunggu setelah ini sudah baru 5 menit, nanti 10 menit. Jangan ditutup dulu guys, jadi kita kasih udara dulu ya, dia menyatu dulu ya, jadi meresap ke dalam. Oke, pause dulu aja dulu, nanti pas itu oke, nanti disambung. Oke. Nah guys, tadi udah kita tunggu selama 30 menit ya, jadi ini udah kita seal karena udah 30 menit. Tadi kalau masih baru diisi ini nutupnya nggak boleh terlalu kencang, jadi biar mereka bercampur dulu ya elektrolitnya dengan gel yang ada di dalam sini. Nah ini baru udah 30 menit kita, ini udah mulai agak hangat di sini lah. Pegang kanan kiri sini ada reaksinya. Ini kita tekan kencang-kencang. Tutup ya. Ini tadi masih. Ini kita pencet. Pakai tangan saja, nggak usah pakai. Masih kurang boleh lah diketek-tek dikit ya, batuk mungkin agak mungkin terlalu keras apa tangan yang berat. Karena seperti ini ya, nanti kita cas sekitar 1 jam ya. Jadi tadi ini adalah cara mengaktivasi atau mengaktifkan aki yang apa maintenance free dengan menggunakan cairan elektrolit ini tadi itu. Jadi ini memang cara masukinnya agak ditekan keras karena ini sangat apa tebal ya, lumayan tebal juga, jadi ininya itu tenaga juga masukinnya tadi ke itu, tapi pasti itu pastikan sampai semuanya masuk habis, jadi nanti ber apa fungsinya sempurna. Oke, setelah masuk semua tadi habis itu didiamkan 30 menit baru ditutup. Oke, sekian, selamat mencoba.